Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Namanya keren, badan apa itu? Pakai pengawas, tapi yang diawasi siapa? Pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi lo. Tidak pernah terhapus lo, karena saya disebut presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres lo. Enak aja anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong lo. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Sama di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat.